Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah. Sistem Informasi Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah adalah sebuah sistem yang berfungsi membantu dan mempermudah pengelolaan pembayaran sekolah siswa. Sistem aplikasi ini merupakan solusi pengelolaan pembayaran sekolah yang bisa diakses oleh siswa, orang tua dengan aplikasi Android, manajemen sekolah dan pimpinan perserikatan di tingkat cabang atau daerah di mana mempunyai modul yang aman dan terintegrasi. Sistem informasi keuangan amal usaha Muhammadiyah memiliki banyak manfaat jika diimplementasikan oleh seluruh komponen sekolah secara tepat. Beberapa keunggulan pada sistem aplikasi ini adalah dari sisi manajemen sekolah. Pertama, pengaturan pembayaran menggunakan 3 macam model, yaitu bisa bulanan, cicilan, dan reguler. Kedua, terdapat menu rekam aktivitas di mana semua aktivitas tambah data. Aktivitas edit data dan hapus data terekam secara otomatis oleh sistem yang nanti berfungsi sebagai bahan audit. Ketiga, setting pembayaran bisa secara keseluruhan, baik untuk data baru atau edit data lama. Empat, terdapat modul naik kelas baik per siswa atau per kelas. Sistem aplikasi pembayaran sekolah bisa menarik laporan di antaranya laporan rekapitulasi pembayaran per siswa, laporan rekapitulasi tunggakan per siswa, laporan rekapitulasi pembayaran keseluruhan, laporan rekapitulasi pembayaran keseluruhan per item, laporan rekapitulasi pembayaran per item, laporan rekapitulasi pembayaran per kelas, laporan rekapitulasi tunggakan siswa per kelas, laporan tunggakan bagi siswa lulus. Beberapa manfaat yang didapat pada sistem aplikasi ini dari sisi siswa dan orang tua. Pertama, menggunakan aplikasi Android yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 2. Ringan dan terintegrasi oleh bank. 3. Aplikasi Android pada sisi siswa dan orang tua terdapat 3 menu. Lihat transaksi saldo di mana orang tua atau siswa dapat melihat beberapa saldo yang tersisa. Lihat tagihan. Beberapa manfaat yang didapat pada sistem aplikasi ini dari sisi pimpinan perserikatan baik tingkat daerah atau cabang. Pimpinan perserikatan di tingkat daerah atau cabang yang menaungi sekolah tersebut juga bisa mendapatkan akses informasi sistem pembayaran sekolah baik total tagihan, total pembayaran, dan total tunggakan pada sekolah yang dinaungi sehingga transparansi dalam keuangan sekolah. Terdapat 3 macam menu, yaitu pertama, menu tagihan yang menampilkan total tagihan sekolah tersebut.
2. Menu pembayaran yang menampilkan total pembayaran atau yang pernah dibayarkan oleh siswa. Menu tunggakan yang menampilkan total tunggakan yang dimiliki sekolah tersebut. Sistem informasi gaji guru dan karyawan adalah sebuah sistem yang berfungsi dan membantu mempermudah pengelolaan gaji guru dan karyawan dengan mempunyai modul yang aman dan terintegrasi dengan payroll bank. Sistem informasi gaji guru dan karyawan memiliki banyak manfaat jika diimplementasikan oleh seluruh komponen sekolah secara tepat. Beberapa keunggulan dalam sistem informasi gaji guru dan karyawan adalah 1. Dapat menentukan jumlah N awal dan besaran kenaikan pangkat yang dimulai dari 1C. 2. Menambah guru baru yang disesuaikan awal tanggal mulai kerja, jumlah jam mengajar, jumlah hari piket, nominal penyetaraan. 3. Dapat menentukan potongan gaji. 4. Pada laporan sistem informasi gaji guru dan karyawan, kita dapat melakukan pertama, print slip gaji guru dan karyawan per orang atau secara keseluruhan. Kedua, laporan rekap keseluruhan gaji guru dan karyawan. Ketiga, tanda terima gaji guru dan karyawan. Sistem informasi keuangan Muhammadiyah adalah sebuah sistem yang berfungsi membantu dan mempermudah pengelolaan keuangan masuk dan keluar, di mana mempunyai keunggulan terintegrasi dengan sistem aset dan juga laporan realisasi anggaran sekolah, laporan posisi keuangan sekolah, dan aktivitas keuangan. Sistem informasi keuangan Muhammadiyah memiliki banyak manfaat jika diimplementasikan oleh seluruh komponen sekolah secara tepat. Semua aplikasi tersebut diintegrasikan oleh beberapa server yang dikelola secara mandiri oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang, serta mengakomodir server Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan kebutuhan penyimpanan online amal usaha Muhammadiyah yang dinaungi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang.